What's good, internet? It's your boy Statement in What's Good Coffee. I mean at What's Good Coffee. Kita lagi ada satu topik yang gue agak gatel banget dari kemarin pengen gue omongin. Jadi begini cuy, sekitar sebulan yang lalu orang pada heboh semuanya ngomongin soal Bowo meet and greet berbayar 350.000. Ada pro kontra, ada yang belain, ada yang nyerang dan segala macam sebagainya. Udah tuh selesai. Terus kemudian Inces hari ini bikin konser. Tiketnya harganya 25 juta cuy. Oh, yang sold out? Yang sold out, ya kan? Semua orang kayak ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang apresiasi aja karyanya. Ya udahlah, dia taruh harga segitu 25 juta dan lain sebagainya. Ya terserah dia kan. Terus ada juga yang bilang emangnya lah usokap bla 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 segala macam. Jadi itu faktanya. Masyarakat itu terpisah opininya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau pendapat gua adalah begini. Kalau misalnya emang dia bisa jual harga segitu, berarti dia tahu value-nya, itu strategi marketingnya dia, dan berhasil sold out kan? Sold out. Berarti salah nggak dia? Dia nggak salah. Tadi yang tinggal ditunggu adalah gimana cara penjualannya dia di atas panggung. Apakah dengan harga 25 juta itu worth it dibayar oleh customer? Worth it atau tidak worth it pun faktanya adalah laku. Laku. Berarti dia menang kan? Bowo 350.000, laku kan? Laku. Ada yang datang kan? Ya terserah orang itu mau taruh harga berapa. Kalau misalnya dia tahu value-nya dia mau taruh harga segimana, bebas. Itu kan strategi dia dan berhasil. Dan buat orang-orang yang bilang kayak, aduh lu siapa apa segala macam, please, lu terkesan kayak pecundang kalau kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau lu nggak suka, kalahin, ya kan? Yoi. Kalau menurut lu bisa lebih bagus, bikin. Kalau nggak bisa, I'm sorry man, you kinda sound like a loser. Itu intronya, itu pendapat dari gue. Sekarang mari kita tanya pendapat dari orang-orang di Kemang. Kok beda jauhnya? Parah ya? Enggak, maksudnya dari segi bisnis modelnya gitu. Boljuk. Menurut lu gimana? Boljuk ya, Faye? Cuman modal TikTok ya? Modal TikTok, nah, atau musik Kelly? Kalau bawa kan TikTok, kalau share ini modal musik gimana tuh? 25 juta tapi? Apa Syahrini bikin konser, tiket VIP-nya harganya 25 juta, terus sold out deal. Anjing, serius? Lu baru tahu ya? Seriusan? Seriusan? Baru tahu. Balik. Kok lu pengen jadi inces juga enggak, Dim? Enggak. Permasalahannya di mana? Mahal. Siapa? Syahrini. Dua-duanya. Bedanya kalau Bowo itu kan untuk anak yang di bawah umur 300.000, mahal. Syahrini 25 jokut nih. Yang sering orang komen dong, doi sokap laham nih. Syahrini sokap laham. Bowo karena kecil laham 300.000. Jadi dua-duanya mahal poinnya. Poinnya mahal. Berarti dia pernah ngomongin masalah value yourself kan? Iya, benar enggak, Ben? Yep. Kalau memang worth-nya 25 juta dan sold out, berarti worth-nya dia memang semahal itu. So what? It's okay. Enggak masalah. Tapi dengan 300.000, apa yang bisa didapatkan dari anak-anak ini? Dengan 25 juta, apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bayar tiketnya? Misalkan lu bayar tiket 25 juta nonton hari ini, you get the experience, so? Ya nggak masalah sih, men. Karena dua-duanya bisa gue bilang officially udah jadi public figure, cuy. Ibaratnya ada yang mau membayar, ada yang mau bayar untuk segitunya. Karena hari ini dia punya fans garis keras, ya kan? Ya 25 juta buat mereka, kalau memang mereka mampu ya why not. Buat Bowo 300.000 karena memang ada yang ngefans sama dia dan mau bayar. Dan terus kan ibaratnya kalau pemainnya ada meet and greet gitu kan, si fans itu terpuaskan kan dengan kedatangan si artis itu kan. Yep. Ya jadi ya mereka merasa terpuaskan, jadi gua rasa gak ada masalah. Menurut gua sih Inces kan ini bukan sekedar nyanyi aja tapi ini komedi gitu. Begitu ya kan, bener kan? Inces komedi, ini yang komedi. Lucu. Lu baca apa? Gua gak baca. Lu gak baca, gua gak tau hype ini sih sebenarnya. Ah gitu, itu hype. Tapi menurut gua sih gak salah sih sebenarnya. Gak salah ya? Kalau ada, kalau maksud gua mereka bikin itu karena demon kan? Iya. Jadi emang itu nggak salah. Yang jadi permasalahan sebenarnya omongan netizen yang anggap itu berlebihan. Menurut gue pribadi itu nggak salah. Cuman gue mau ngeluarin baju nanti gue jual 10 juta ada yang beli, nggak salah. Enggak, lu nggak bisa salah ya. Gak masalah sih, itu kan dari gimana marketnya terima. Ada di mana netizen masalah. Tapi ini lucu sih lo bilang. Dia bukan cuma nyanyi, tapi komedi. Iya, itu bukan komedi, beneran. Iya. Bowo bikin meet and greet TikTok 350.000 ya. Hah? Masa? Kabar baru lagi tuh? Enggak, udah lama. Ah, terus hari ini kan kemarin bikin konser 25 juta. Nah, itu sold out, Jok. Wadaw. Menurut lu gimana? Makin banyak orang kaya di Indonesia. Antara dua ini tuh menurut lu gimana? Makin banyak orang kaya di Indonesia. Terus? Makin
makin aneh, makin laku jadinya. Kalau ya kan? Kalau opini gue sih gitu sih. Oh, makin laku, makin, iya. Makin aneh makin laku ya. Makin aneh makin laku, makin mahal makin laku. Wah, lu beda sendiri hari ini, gokil lu. Siap. Enggak masalah sih. Kenapa nggak masalahnya? Karena menurut apa ya, kalau misalkan dari kasusnya si Syahrini ini kan banyak pro kontra kan. Dia mau jual tiket VIP-nya itu 25 juta, walaupun sebenarnya ada yang murah juga gitu. Nah menurut aku itu sebenarnya dari segi bisnisnya itu ada namanya itu positioning gitu. Ibaratnya dia tuh mau memposisikan dirinya dia itu, ya gua tuh kelasnya ya ada loh yang disini gitu. Kayak brand-brand nama di dunia ya, kayak misalnya Hermes gitu kan. Itu dia ngejual tas, satu tas harganya bisa 100 juta paling murah. Bahkan ada yang sampai 100-100 juta gitu. Nah itu sebenarnya itu positioningnya tas itu gitu. Gua pengen yang beli gua itu adalah orang-orang yang segmentasi itu seperti ini. Nah mungkin itu yang dilakukan Syahrini, dia tuh pengen menaikkan kelasnya, menjajarkan dengan Celine Dion, karena ya gua, value gua mau segini gitu. Gak salah juga sih, as long as masih ada yang beli gitu. Nah nyatanya sebenarnya ternyata tadi kita dengar di radio sold out kan. Sama juga dengan si Bowo, mungkin dia mengemasnya karena dia tuh masih bocah gitu, jadi kesannya seperti ini meet and greet Nora apa sebenarnya. Sebenarnya sama aja, konser dengan meet and greet itu sama aja gitu. Mungkin kalau si Bowo itu lebih pintar mengemasnya, bikin kayak pentas seni TikTok, apa lomba TikTok, ada Bowo jadi jurinya, lombanya banyak segini tuh mungkin orang jadi lebih ini kan, lebih oh ya udah, lebih maklum gitu. Sebenarnya ya karena beda kelas dan beda kapasitas aja sih. Tapi as long as masih bayar, dan itu kan sebenarnya kita juga harus menghargai waktu orang, terus mengapresiasi orang juga kan. Apalagi itu juga ada biaya-biaya lain kayak nyewa tempatnya, nyewa apa segala macam kan pakai biaya, jadi kayaknya nggak masalah. Dan begitulah pendapat Kemang tentang bertemu public figure yang bayar, be it a concert or meet and greet. Kesimpulannya sih sebenarnya gue happy karena ini menandakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia buat hal-hal tersier kayak gini itu udah meningkat banget. Berarti kan daya beli masyarakat Indonesia itu ya meningkat as a whole. Kemudian satu lagi alasan menurut gue kenapa orang-orang heboh banget soal tiket Syahrini 25 juta atau meet and greet Bowo berbayar 350 ribu itu sebenarnya karena mungkin dari dulu strategi orang Indonesia itu cuman main harga, price wars. Dari zaman dulu provider-provider telepon saingan tuh saingannya harga, ya. Airline semuanya saingannya harga. Bisnis baru buka mainin harga. Fotografer baru harganya ditutup. Selalu strateginya itu nurunin harga. Jadi begitu orang-orang ada yang lihat kalau misalnya ada orang yang pede banget sama value-nya dan naruh harga segitu, itu nggak bisa masuk ke prosesornya mereka. Mereka tuh kayak, loh kok lu baru mulai nggak naruh harga murah sih? Nah mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi, ini semua hanya pendapat saya dan teman-teman saya. So if you have any other opinions, write them in the comments down below. And also write down in the comments down below apalagi yang lo mau dibahas sama anak-anak Kemang. With that being said, that's it for today's video. Thank you for watching. Follow us on Instagram for more stories and please subscribe to this channel. Peace. I am what I am today, cause I did it my way, none y'all can say. In this life or the next one. Gimana ya? Ini gimana sih pada nutupin muka kayak apa, kayak acara TV yang yo gini sama senyum gitu, suaranya disamarkan namanya bunga gitu. Jadi gimana nih, gak ada tanggapannya? Kita tanya Coco aja deh kalau gitu. Coco, menurut lu gimana Coco? Tanggapan si Bowo Edwit bayar 350 ribu sama Inces 25 juta panggungnya itu Keto, menurut kamu Syahrini sama Bowo meet and greet berbayar gimana Keto? Keto mau nonton gak? Hei, Keto. Gitu amat. Mau kemana Will? Balik dulu pak. Balik dulu ya? Iya, surfing dulu. Hati-hati ya.